Apa sebab? Kerana lidah air terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Tanpa untuk pesan kerana pulut santan binasa. Ada yang kata kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada yang kata kerana pulut pat santan binasa, kerana mulut badan merasa. Banyaklah mazhab-mazhab bahasa itu, tak kisahlah, yang penting because of the sticky rice, the coconut milk is spoiled. Ha, itu mudah nak faham. Kan ramai Mas Alex sekarang ni anglofil semua. Sebab pulut santan binasa, sebab mulut habislah pulut itu. Itu pantun TikTok namanya, eh? Budak-budak ni habis pantun semua kosong. Ni yang pertama. Agama ajak santuni umat ini, percakapan mesti mau sesuai. Yang kedua, meraihkan. Meraihkan. Sampai Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'min billahi wa yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang percaya Allah ada, percaya kiamat tu ada, maka pertama dia kena buat bukti adalah muliakanlah tetamu. Kalau engkau tak muliakan tetamu, mana kau tak percaya Tuhan tu wujud. Yang kedua, engkau kena sambung balik silaturahim dengan orang yang tak suka kepada engkau. Ini kata Nabi. Sambung silaturahim dengan orang yang memang suka kita, itu biasa. Itu biasa. Ajak ngetih orang yang memang kawan kita, inner circle kita, WhatsApp group, itu normal. Tapi jumpa dengan orang yang terang-terang menyampah dengan kita, oh itu luar biasa. Dan itu Nabi boleh buat. Orang tu memang terang-terang bagi salam, tak jawab. Tapi kita buat bodoh, menaik. Gila budak ni. Aku tak layan dia, ajak menaik orang lah. Ini orang yang hebat. Orang yang hebat. Pertama Nabi sebut, jaga tetamu. Jaga tetamu ni tuan-tuan. Saya ingat sekarang ni dah tak ada lah. Orang datang ke rumah kita. Orang dulu ya, kalau tetamu datang, Masya Allah, siap berpantun. Senja gemilang, bayu berpuput, gugur kenang mi, gugur kenanga celah jerami. Besarlah hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hampakan tikar, lebarkan pintu. Oh, dia punya suka tetamu datang. Sebab dia tahu bila tetamu datang, mereka bawa rahmat. Inna dhaifa idza dakhala baitul mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah. Bila tetamu datang rumah kita, satu orang tu datang bawa 1000 berkat dan 1000 rahmat. Berkat dapat 1000. Saja-saja duduk datang tetamu. Tapi sekarang adakah orang nak menyambut tetamu ni? Tak. Santun ni jauh sekali. Tetamu pun tak sudi menerima. Apatah lagi kita budaya gated garden, lagi payahlah tetamu nak datang. Orang kampung kalau tahu kita duduk gated garden, you turn baliklah, malas nak berlawan dengan lepas, tak daya kita. Macam benda dia mintanya kat kenalan saya, songkok saya, kasut, semua benda nak patah balik lah. Jumpa kedai mamak lagi sedap. Susah. Parking tu tingkat 3, mabuk, pusing bangunan. Punya susah. Kita tak begitu meraihkan sebab privacy. Sekarang ni pula ada anak-anak saudara, alah, pak-pak saudara datang. Pak saudara baru sampai tu Gombak. Telepon anak saudara duduk sealam. Hello. Oh, dia pun angkat. Ya, Pak Su. Masa mana sampai? Bila sampai? Baru sampai. Mana ni? Ada di tu Gombak. Oh, mari KL ke? Oh, mari KL. Lepas bila balik Kota Baru? Orang tu baru kat tu Gombak. Dia dah tanya bila nak balik Kota Baru. Tak boleh tuan-tuan. Ini, yelah, kita budak-budak muda ni mungkin dia tak diajar. Orang tua-tua pun pesan, orang kalau tahu benda salah tapi dia saja langgar, tu dia panggil biadab. Tapi kalau dia buat salah kerana dia tak tahu itu salah, itu kurang ajar. Orang kurang ajar, salah kita, kita tak ajar. Ingat anak-anak muda, awak tak boleh tanya orang bila nak balik. Tak ada adab. Biasa paling teruk orang tanya penceramah lah. Baru sampai. Ustaz baru sampai Kuantan. Ha, bila balik Kuantan? Nak, aku ceramah tak lagi. Tanya dah bila balik Kuantan. Ni contoh. Bukan tak boleh tanya. Contoh. Contoh. Dia sebab tetamu 3 hari. Kita tak boleh tanya dia. Adiyafah salah satu ayam. Famakana wara'a zalika fawa sadaqatun alih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu ni 3 hari. You tak boleh tanya apa sebab dia datang. Kena layan le kau-kau. Aku ada makan-makan. Itu budaya orang Arab. Tetamu datang, ahlan wa sahlan.
Awak nak ahlan wasalan, bukan welcome. Tak betul terjemahan tu. Ahlan ni maknanya you jadi saudara saya, family saya, ahli, ahlan. You sekarang adalah member saya. Wasahlan, kami mudahkan urusan awak di rumah saya. Awak nak tidur ke nak mandi, ambil, no problem. Duduklah, bilik anak saya tu ada kosong, saya suruh anak saya tidur kat lain. Dia mudahkan semua. Orang Melayu sekarang dah tak ada dah ahlan wasahlan. Tak ada. Ada ahlan wasahlan wajalan. Bila nak balik, dia tak tahan ke sebelum balik. Baca apa tu? Macam mana nak menyantuni umat? Tak boleh begitu. Lepas tu Nabi kalau ikut contoh ya. Nabi ni satu perangai dia. Dia boleh melayan orang berborak sampai orang tu habis cerita. Dia tak pernah potong pun cerita orang. Tu perangai Nabi. Dia santunan dia. Mana orang tak sayang dia tuan-tuan? Orang jumpa dia, orang cerita panjang. Dia dengar. Oh, iya ke? Haa, iya, iya. Begitu. Sekejap ada mesej masuk. Ayah sama balik. Sekejap ada WhatsApp lah. Tak payah zaman dia tak ada handphone. Tapi dia tak pernah potong cakapan orang. Dia akan beri tumpuan dalilnya. Ada satu kejadian yang pernah berlaku. Ini Aisyah radhiyallahu anha cerita. Satu hari Aisyah, dia bersembang dengan Nabi. Cerita tentang perbualan geng ahli mesyuarat tingkap. Aisyah ni dia cerita lah masa Nabi keluar apa semua. Pagi-pagi dia kumpul dengan ahli mesyuarat tingkap. Ni WhatsApp group orang dulu-dulu lah. Makcik-makcik zaman dulu, dia tak ada WhatsApp group. Dia ada group borak kat tingkap. Memang dulu ada. Memang ada. Dia menyibuk datang pukul 10, pukul 9. Nanya anak kau. Dulu WhatsApp group cara begitulah. Jadi Aisyah pun cerita, ya Rasul, tadi makcik-makcik semua datang kumpul. Dia pun cerita, ya Rasul. Cerita apa? Adalah satu kampung dekat Yaman. Ni Aisyah cerita. Ada dekat Yaman tu ada 11 orang perempuan. Dia orang membawang cerita suami masing-masing. Nabi tanya dia membawang apa. Dia ceritalah, dia kata suami dia lahmun jamalin ghassin ala raksi jabalin la sa'alin fatiyatak fayataraqqa wala saminin fayatangkutakulu. Macam-macam lah dia cerita. Orang perempuan pertama cerita, suami saya ni dia bagaikan unta kurus yang duduk di atas puncak gunung yang penuh lumpur. Dia ngata ke suami masing-masing tapi dalam bahasa Arab lama lah. Mana dia nak kata suami dia ni kedekut, kedekut. Nabi tanya, oh dia kata lelaki ni kedekut? Haa, ya Rasul, ish. Lagi-lagi, Nabi tanya lagi. Seorang lagi dia kata, la asyad asyana tu'in ataqa utlaku wa'in askunta a'allaku. Kata dia, suami saya ni tinggi, macam galah, tinggi sangat, katanya. Kalau aku minta cerai daripada dia, dia diam. Seolah-olah aku pun kena gantung dengan ketinggian dia. Maknanya, bagi orang Arab, orang tinggi ni maknanya orang bodoh, istilah mereka. Kenapa orang tinggi ni orang bodoh? Sebab otak dia jauh sangat. Jadi bagi orang Arab, bukan tuan-tuan yang tinggi ni bodoh, tidak. Kata orang Arab, orang tinggi ni bodoh sebab otak dia jauh sangat. Jadi dia kata lelaki dia bodoh. Lelaki yang kedua, Aisyah cerita lagi, lelaki yang kedua dia mengatakan, suami aku kalau masuk dalam rumah macam rimau. Siap, bila keluar pada rumah jadi macam singa, macam-macam lah. Ada yang kata suami aku pula kalau berbaring dia pakai selimut, kemudian dia akan ulurkan tangan dia nak mencari aku, nak meraba aku, dia nak tengok aku gembira ke aku sedih ke. Yang seorang ni cerita suami aku pula bodoh, tak pandai nak mengadakan hubungan suami isteri, semua benda aku nak kena ajar, aib situ aib sini. Nabi lekor je lah. Yang keenam pula kata suami aku ni rumah banyak abuk kayu. Dia kata rumahnya azimur ramad, banyak abu. Kenapa banyak abu ni simbolik? Rumah dia banyak selalu buat barbecue. Suami dia suka melayan kawan datang. Kejap kawan datang, mati aku nak masak. Kejap kan masak. Ya, buat air sikit, melayan ke lelaki dia ni. Lelaki suka buat member ke rumah. Ada tak perempuan dapat pesen suami gini? Ada. Suka betul bawa kawan datang rumah. Yalah baguslah, dia nak keluar ngetir, perempuan tak bagi permit, tak dulu. Dia bawa lah orang datang ke rumah, pandai muka masak lah. Siapa tak dulu permit. Ada yang cerita, yang cerita ni Ustazah apa saya tak ingat. Dia cerita ada seorang suami suka bawa orang berbuka di rumah. Marah isteri dia. Baguslah meraihkan orang berbuka, tapi bagilah notis awal.
Isteri dia nak prepare. Kita lah duduk orang penjen, duduk berdua. Makan tu tak adalah beria. Bila nak bawa tetamu, kita nak kena masak. Masak ada bahan, bahan nak pergi beli. Muka tu pemalas. Jadi mana nak cari bahan? Takkan order kedai, jatuhlah standard isteri. Suami dia dah minta kerti bahasa. Pergi bazar Ramadan, jumpa Nepal, Bangladesh, bawa balik. Memang berbuka rumah ni. Macam pahala, makan mana ada. Dia kata lah, geng ni roti pun boleh. Takkan bagi roti orang buka. Hari kedua buat perangai lagi. Pukul 6:30 bawa balik tetamu. Kita nak masak tak ada. Hari ketiga isteri tak boleh tahan. Suami dibawa lagi jemaah mana entah dia jumpa 10 orang. Akhirnya isteri tak daya dah. Masa nak buka dia padam je lampu. Blackout rumah. Dia pergi kat suami dalam gelap. Dia tarik telinga suami. Bang, lain kali nak datang, beritahulah saya nak prepare. Sekali keluar suara, aku tetamulah. Salah telinga. Salah telinga. Ni bukan cerita saya, cerita Ustaz Zawiyah kalau tak salah. Saya dengar ke cerita dia. Saya boleh tahan juga kelakar cerita ni. Yalah, dia bawa, beritahulah. Isteri-isteri boleh prepare, dia pun nak tunjuk dia pandai masak juga. Takkan pergi gerai pula, aku makan, malulah dia. Lepas tu, isteri tu ada 11. Aisyah ada cerita ni. Sampai isteri ke-7, isteri ke-8, isteri... Nabi dengar je. Nabi dengar. Sampailah isteri, so isteri yang ke-11. Dia kata, Qalat hadiyatu asyrata zawji Abu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in anasa min huliyin udhunaya. Wa mala'a min syakmin ududai. Wa yadjahani fabahijat ilayya nafsi. Kata isteri yang ke-11, suami aku nama Abu Zar'in. Abu Zar'in ini, dia telah memberatkan telingaku dengan perhiasan-perhiasan. Mana banyak bubur, anting-anting, subang. Dan dia telah memenuhkan lemak di tanganku. Tangan aku bila goyang dah boleh lambai orang, ada lemak. Artinya makan cukup, ha? Makan cukup. Dan tanganku juga penuh dengan perhiasan. Dia telah menyenangkan aku dengan kegembiraan-kegembiraan. Dan aku sangat gembira kahwin dengan dia. Lepas Aisyah habis cerita, apa kata Nabi? Qala Aisyatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zar'in. Kata Nabi, wahai Aisyah, dalam ramai-ramai suami tadi, saya ni adalah Abu Zar'in. Saya tak nak jadi yang suami yang lain. Saya nak jadi Abu Zar'in dan awaklah Ummu Zar'in bagi saya, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa pelajaran hadis ni? Tuan-tuan nak dengar pun rasa panjang lah hadis ni. Ni saya tak baca matan. Kalau saya baca matan, tuan-tuan nak mencantik ni. Hadis dia panjang, 2 muka surat. Kalau nak baca satu-satu. Rasa panjang lah. Panjang. Macam boring sikit lah. Alah, boringnya ada dia panjang. Allah, boring si pertama, boring kedua. Itu pun saya sokat daripada 6 pergi 11. Kalau baca satu-satu, panjang ni Ustaz Adih ni Ustaz. Bayangkanlah Nabi boleh dengar Aisyah cerita. Itulah Nabi punya kelebihan. Dia sentiasa terbuka, telinganya mendengar cerita orang. Maka pelajaran untuk kita lah, ya, jaga masjid, jaga surau, kena terbuka lah, mendengar pandangan, teguran, kritikan, tomahan daripada jemaah, daripada orang. Dengar je lah. Tak larat esok, kita letak jawatan. Bagi orang lain pula jadi pengungsi. Mulak kan? Melukan dia lawan, tuan-tuan. Tak ada hal pun. Jadi, terbuka lah. Berlawan layan dengan orang pencin memang lah. Macam tu, macam-macam benda tak kena apa semua. Kita buat macam mana? Dengar. Dengarkanlah. Dengar. Dengar sajalah. Buka minda sebentar. Terutama kalau kita dengan isteri. Kadang kesian, isteri ni dia banyak cerita. Kalau nak tidur, dah lama tak borak sambil-sambil nak tidur tu sebab semua dah sibuk tengok Netflix, main telefon, nak tidur, tengok. Tak ada nak borak dah. Bedtime stories tu tak ada. Macam dulu-dulu lah. Masa zaman tak ada handphone kan seronok atas katil. Borak, sedar-sedar cakap seorang kita. Tidur dah rupanya. Tidur dah dia. Dah tak ada dah budaya tu kan. Kita dah masing-masing dah. Jadi kalau dia bercerita tu, tuan-tuan dengar je lah. Cerita anak ni tadi ni legih lah malam buat rambut lah mengaji malam. Oh iya ke? Tuan-tuan dengar je lah. Dengar je. Minds are like parachutes. They only function when they are open.
Minda hati kita hanya akan berfungsi, dia macam parachute lah. Dia hanya berfungsi bila terbuka. Bila dia tertutup, dia tak ada makna.